Assalamualaikum, jumpa lagi di Adista Andari. Kali ini kita akan belanja ya guys. Ini kita ketemu temennya ini. Ayo kita beli ikan dulu guys. Beli ikan satu iris ini $50 ya. Cukup satu iris ini ikannya $50 guys. Ayo kita potong-potong dan kita masak. Ayo ikuti ya. Setelah ikannya kita cuci dan kita potong, terus kita goreng dulu. Ini supaya tidak baunya tidak amis, guys. Bau amisnya itu bisa hilang. Kita goreng setengah matang saja ya, guys. Ini ditambahin minyak. Karena kalau orang Hong Kong itu goreng itu minyaknya cuma sedikit banget. Setelah setengah matang, kita sisihkan di wajan guys. Terus kita masukkan bawang bombay ya. Bawang bombay kita oseng-oseng kan biar keluar bau harumnya ini. Terus masukkan sayur asin ya guys ini. Sayur asin kan biar asin manis gitu guys. Secukupnya saja ya. Kita oseng lagi. Tambahkan gula merah ini biar seimbang rasanya. Masukkan air secukupnya juga. Ini ada bumbu ya guys ya. Ini bumbu cair, ini ada kecap asin, kecap manis, juga huyao saus tiram itu guys. Juga ada itu ya apa, jangan lupa diaduk-aduk ya. Diaduk-aduk, ditutup sebentar. Cukup sekitar 1 menit aja ya nutupnya, karena ikannya sudah matang, terus bawang bombaynya juga sudah matang guys. Ini sudah masak ikan bumbu asam manis gitu aja ya guys. Ini menu kita hari ini ya guys, ikan asam manis ala Hong Kong. Oke, jangan lupa di like, subscribe, komen di Adista Andari. See you. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.